Kebocoran data terjadi di aplikasi elektronik Help Alert Card atau EHAC yang lama, yang sudah tidak digunakan lagi sejak Juli 2021, tepatnya 2 Juli 2021, dan saat ini tengah dilakukan investigasi dan juga penelusuran lanjut terkait dengan informasi dugaan kebocoran ini. Dugaan kebocoran data di EHAC yang lama diakibatkan kemungkinan adanya dugaan kebocoran di pihak mitra, dan ini sudah diketahui oleh pemerintah, dan saat ini pemerintah sudah melakukan tindakan pencegahan serta melakukan upaya lebih lanjut dengan melibatkan Kementerian Kominfo dan juga pihak berwajib. Sebagai langkah mitigasi, maka EHAC yang lama sudah dinonaktifkan. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.